Please pay homage to the Buddha by reciting Namo Dasa three times. Namo Dasa Bhagavado Arahado Sama zambu Dasa Namo Dasa Bhagavado Arahado Sama zambu dasa. နမောသစ္စာဘဂဝတ္တအရဟံတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ no meditation retreat nearly 2 months within nearly 2 months many meditators can concentrate well about more than half hour or 1 hour some meditators they can concentrate well and they can see the light of wisdom. Some meditators they can see the However, new meditators are usually cannot attain jhana. What is problem? The problem is they do not understand the right method. This is one reason. Another reason is. Tight hand uh, meditasi atau retret kita sudah berjalan <coughs> hampir dua bulan, dan ada sejumlah meditator yang bisa konsentrasi selama setengah jam, bahkan ada yang bisa konsentrasi satu jam, bahkan lebih. Kemudian ada sejumlah meditator juga sudah mulai melihat cahaya kebijaksanaan. Ada juga sejumlah meditator sudah bisa melihat nimitta. Tetapi ada e, sejumlah meditator baru, e, mereka sulit untuk mencapai jana. Mengapa bisa demikian? karena mereka tidak memahami metode yang benar dan sebab yang lain lagi uh, adalah karena adanya lima niwarana atau lima rintangan batin what is the right method in this case many meditators are practicing Anabhanasati meditation. When practicing anabana meditation, there is very important or most important rule. One rule. What is that rule? Pota pota na bhavana what is the meaning. On the touching, touching point, if you can concentrate on the breath object, at that time only, anabhanasiddhi meditation can be finished, or can attain jhāna. So this is very important. Appa. metode yang benar di dalam eh, kebanyakan eh, kita di sini berlatih anapana sati dan di dalam latihan anapana sati ada satu hal yang sangat penting yang perlu kita ingat eh, sebagaimana disebutkan di salah satu kitab bahasa pali dikatakan bahwa eh, kita seyogianya konsentrasi pada napas hanya pada saat kita bisa konsentrasi pada napas maka barulah kita bisa uh, berhasil menyelesaikan latihan kita berhasil uh, dalam latihan kita dan mencapai jana. what is the chain point chain point is between the nose stream and apalai That area is called touching point. Some meditators they have misunderstanding. What is their misunderstanding? They emphasize only upper lips on the second of upper lip. That is problem. What is problem? If they focus on the second of upper lip. Inside the upper lip, there are four elements. They gain, when concentration improves, they can clearly see these four elements. At the time, they complain. Around the industrial, there are strong and powerful hardness, strong and powerful tension, etc. Jadi dikatakan bahwa untuk konsentrasi pada napas perlu memperhatikan uh, titik sentuh. Nah, titik sentuh itu berada di mana? Uh, sering terjadi kesalahpahaman bahwa titik sentuh itu terlalu uh, apa di, di dipahami sebagai Uh, bibir kulit di, di bibir bagian atas, dan uh, apabila kita konsentrasinya pada bagian kulit uh, bibir bagian atas, maka yang akan terjadi adalah karena di dalam uh, pada bibir kita itu ada empat unsur. Oleh karena itu, apabila konsentrasi kita uh, meningkat, maka kita akan melihat dengan jelas keempat unsur yang ada di tempat tersebut, dan uh, kita akan merasakan uh, ketegangan, juga akan merasakan uh, keras di tempat tersebut. Jadi, yang benar, titik sentuh yang benar adalah uh, daerah antara. ujung hidung dengan bibir bagian atas. Ya bu, they should not focus on the second of a ballet. They should focus the breath on the upper lip, a little above upper lip. If they focus on the second, they Four elements will be clear, but if they focus the breath above the again, four elements will not be clear. Oleh kerana itu, seyogianya tidak fokus pada uh, kulit dari uh, bibir bagian atas yang perlu difokus hanyalah napas di bagian atas dari e, bibir bagian atas. Kalau kita fokus pada kulit bibir bagian atas, maka yang akan kita lihat, yang akan e, kita rasakan hanyalah empat unsur. Oleh karena itu, jangan fokus di e, kulit bagian kulit bibir bagian atas. Semua di dedas di fokus di berat objek by eye. This is another problem. If they use their eye around the eye in around the face, there are many tensions. This is another problem. So, because, because of this reason, They should not use their eye to focus on the breath object. They must focus on the breath object by mentally only. Ada sejumlah uh, yogi atau meditator, mereka uh, fokus pada napas mereka dengan menggunakan mata. Dengan mata mereka memperhatikan. Uh, Daerah di sekitar matanya atau di sekitar uh, wajah mereka, maka apa yang akan terjadi adalah munculnya ketegangan. Dan oleh karena itu, jangan uh, fokus pada napas dengan menggunakan mata, tetapi yang kita gunakan adalah menggunakan batin untuk uh, memperhatikan uh, objek napas kita.

the pushing is very clear if they focus on the pushing this is one characteristic of wind element then around the nose field and around face there are many tensions many hardness ada sejumlah uh, meditator ketika konsentrasi mereka uh, mulai meningkat dan napas mereka menjadi halus, maka mereka cenderung untuk e, mengikuti napas sampai ke dalam lubang hidung, dan itu akan e, menghasilkan suatu e, perasaan daya dorong yang cukup kuat. Dan kalau misalnya mereka memperhatikan atau memfokus pada e, dinding bagian dalam dari lubang hidung. Uh, yaitu daya dorong nafas ke dalam uh, lubang hidung, maka uh, akan terjadi ketegangan pula di bagian wajah mereka, di bagian uh, kepala mereka. Yeah, but you should not follow inside the nostril when the breath becomes subtle. Another problem is. When the breath becomes subtle, at the dying, unintentionally they press both teeth. When they press both teeth at the dying, pushing and hardness is very clear. Pushing and hardness are very clear. When pushing and hardness are very clear around the nostril, then slowly tension will appear. Tension is especially cohesion of water element, hardness is earth element, pushing is wind element. So three elements are very clear. If you focus on three elements object then it, your meditation is not anapanasati meditation, your meditation is four elements meditation but there are not complete four elements. Partial four elements only. Ada sejumlah meditator, pada saat uh, napas mereka sudah mulai halus, mereka secara tidak sadar uh, mengatup geraham mereka atau menekan kedua belah uh, gigi mereka dengan keras mengatup uh, gigi mereka atau gerahamnya dengan uh, keras dan itu akan menghasilkan suatu dorongan atau suatu uh, perasaan keras dan yang akan dirasakannya nanti adalah uh, kekerasan atau uh, dorongan yang cukup uh, jelas di sekitar uh, lubang hidung dan ini akan menjadi uh, akan mun, akan menimbulkan ketegangan dan selain daya dorong atau dorongan dan keras yang muncul juga uh, kohesi atau apa suatu daya lekat yang uh, apa sangat menonjol kalau daya dorong itu adalah uh, sifat dari unsur angin, kemudian uh, rasa keras itu adalah sifat dari unsur tanah, sedangkan uh, daya lengket atau kohesi itu adalah sifat dari uh, air. Oleh karena itu, pada saat uh, kita mengatupkan uh, gigi kita secara uh, kuat, maka... Kita sudah tidak melakukan anapanasati lagi. Kita pada saat itu melakukan meditasi empat unsur dan meditasi empat unsur ini pun tidak sepenuhnya meditasi empat unsur, tetapi hanya meditasi unsur secara parsial saja atau secara sebagian saja. I will repeat these three points. Okay. While practicing anapanasati meditation. You must not focus by your eye on the breath object. This is number 1. Number 2 is when the breath is become subtle you should not follow inside the nostril. To be addition the breath object. Number 3 is one bright day anapanasati meditation. You should not touch both teeth. A little bit open is better. If you unintentionally press both teeth, then poor elements will be clear. Therefore, please do not touch both teeth. But you must not open your mouth. <laughs> please close your mouth. <laughs> please close your lips. Jadi saya uh, ulangi pada saat kita uh, berlatih uh, Anapanasati maka pertama-tama kita jangan fokus napas kita atau uh, memusatkan batin kita pada napas dengan menggunakan mata. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pada saat napas kita mulai menjadi halus Jangan mengikuti napas sampai ke dalam lubang hidung. Kemudian yang ketiga adalah pada saat kita berlatih eh, anak panasati, kita seyogianya tidak mengatupkan kedua gigi kita. Ya, eh, kita seyogianya men, apa, merenggangkan sedikit merenggangkan kedua Geraham kita jadi di apa dibiarkan ada sedikit selah di antara diantara uh, kedua geraham kita, kedua sisi uh, apa atas dan bawah dari uh, gigi kita. Jadi tidak di mengatupkannya, uh, tetapi itu tidak berarti bahwa kita buka mulut, mulutnya tetap ditutup dan uh, kalau kita uh, mengatupkan kedua geraham kita maka yang kita lakukan bukan anapanasati lagi tetapi adalah meditasi empat unsur when the breath become subtle, some meditators they cannot concentrate well this is another problem also meditators they cannot find the breath at that time usually we ask To them, whether you know that you are breathing, many meditators gave the answer. Other than they know they are breathing. It is enough. same. <laughs> because of this reason, don't be disappointed. When the breath begins settle, this is very good. Very good means when your concentration develops, naturally the breath becomes subtle. When the breath becomes subtle, if you get concentrate well, very soon the breath will become nimitta. When the breath becomes nimitta, at the day, you must focus on the nimitta. You should forget the breath. At the day, when the breath is very gross, then, occasionally you may pay attention to the Nimeda. Occasionally you may pay attention to your breath. So, there are two objects. If there are two objects, meditation cannot improve. Therefore, subtle breath is better. When you are focusing on your Nimeda, at that time the breath becomes subtle. Slowly you will forget the breath. you may be able to concentrate on your nimitta for a long time without knowing the subtle breath. So because of this reason, subtle breath is better. Uh, masalah lainnya yang dihadapi oleh sejumlah meditator adalah uh, pada saat napas mereka menjadi halus, maka mereka tidak bisa konsentrasi dengan baik. Mereka tidak bisa memusatkan batin mereka uh, pada objek mereka dengan baik. Mereka tidak bisa uh, menemukan napas mereka. Pada saat itu biasanya saya akan bertanya mereka, apakah anda mengetahui anda sedang bernapas? Jawaban mereka, ya tahu uh, apa sedang bernapas. Maka itu sudah cukup sesungguhnya. Dan itu sama saja. Dan uh, jadi, pada saat uh, terjadi hal demikian, maka kalian jangan merasa kecewa. Pada saat napas menjadi halus, maka itu sesungguhnya merupakan suatu gejala yang baik, suatu indikasi yang baik, karena itu menandakan bahwa konsentrasi kalian sudah menjadi lebih baik. Dan uh, pada saat... Uh, Napas sudah mulai menjadi halus, maka eh, eh, sejumlah waktu kemudian napas itu akan berubah menjadi nimita. Pada saat napas sudah berubah menjadi nimita, maka lupakanlah napasnya, karena eh, itu itu menjadi suatu objek bagi kalian. Dan kalau napas menjadi kasar, justru itu tidak baik. Karena pada kalau napas menjadi kasar, maka eh, kalian mempunyai dua objek meditasi. Pada saat itu kalian bisa melihat apa? Eh, napas kalian yang kasar itu yang cukup menonjol, kalian juga melihat mimita dan eh, pada saat kalian bisa melihat kedua hal tersebut yaitu nimitta dan napas yang kasar, maka eh, itu mengganggu konsentrasi kalian. Meditasi kalian tidak bisa eh, maju. Oleh karena itu, napas yang halus lebih baik karena pada saat itu napas yang halus tidak begitu kelihatan sehingga kalian lebih mudah untuk konsentrasi pada eh, nimitta. In this stage, many data are also disturbed by pipe hindrances. So, I want to explain in brief about pipe hindrances. What are pipe hindrances? Number one, Kamit chanda Nivarana. Jenis yang desire hindrance. This is one type of whole six hindrance. Selain itu, ada sejumlah yogi juga uh, terganggu oleh lima rintangan batin panca niwarana eh, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan secara ringkas apa saja kelima rintangan batin tersebut. Yang pertama adalah yang disebut sebagai kama canda. Kama canda ini secara harafiah berarti keinginan untuk menikmati kesenangan indriawi. Dan salah satu manifestasinya adalah homesick, yaitu ingin pulang ke rumah. While well, meditating, you must forget your family. Do you understand? What is family? Do you understand? Mm -hmm. All understand. <laughs> so, if you remember your family frequently while meditating, concentration will decrease. So, this is also one type of hindrance. Jadi, pada saat kalian e, melakukan retret atau meditasi di sini, kalian seyogianya melupakan e, apa, keluarga kalian. E, kalian paham apa yang dimaksudkan dengan keluarga paham? E, dan, jadi kalau kalian e, masih selalu teringat pada keluar, keluarga kalian. maka konsentrasi kalian akan merosot. Well, Madi Dede, as far well as you can, you must forget your family. You must not send email. You must not contact with telephone. <laughs> Do you understand? Oh. <laughs> Do you understand? Okay, this is a great hindrance. <laughs> Another hindrance is vyāpāda nivaraṇa They translate this vyāpāda nivaraṇa as ill will or anger or hatred Another translation is quarreling <laughs> uh, pada saat kalian sedang retret atau sedang meditasi, kalian seyogianya melupakan uh, keluarga kalian. Jadi ini termasuk juga melakukan hubungan telepon dengan mereka. Kalian paham mengenai hal ini? Kemudian rintangan batin yang kedua disebut sebagai Wiyapada niwarana atau Wiyapada uh, ini biasanya diterjemahkan sebagai Uh, niat jahat atau bisa juga diterjemahkan sebagai kemarahan, kebencian, termasuk keinginan untuk bertengkar. Well, meditate if you quarrel to each other. Concentration will improve or no? Concentration will decrease. Do you want? decreasing concentration <laughs> if you don't want to decrease concentration you must not quarrel do you understand do you understand <laughs> you must not quarrel while well, meditating in this case buddha admonished three examples you must follow exactly these three examples. One, meditate. You have eye, but you must breathe in as a blind person. This is very important. You have ear, it is true, but you must breathe in as a deaf. You have Mouth, it is true. You can speak well, but you must breathe as a tap. Do you understand? These three are very important while well, meditating. If you cannot control your eye, if you cannot control your ear, if you cannot control your mouth, there are many problems, many correlations. At the day. Concentration will decrease. When concentration decrease, they complain to the interview teacher uh, such and such problem, such and such problem. The problem is you, may, you cannot breathe in not to see. You cannot breathe in not to hear. You cannot breathe in not to speak. You cannot breathe in as a blind one. You cannot breathe it as a depth one. You cannot breathe it as a damp one. So you must while day, day. you must breathe it as a blind one. You must breathe it as a damp as a depth one. You must breathe it as a damp one. This is very important. This is Buddha's admonition. Is it good? Good? Oh, no one answer. <laughs> It is very good while meditating. If you cannot control these faculties, meditation cannot improve. <coughs> Jadi, uh, kalau kita bertengkar satu sama lainnya, maka konsentrasi akan uh, menurun. Dan oleh karena itu, Janganlah e, bertengkar antara satu sama lainnya. Buddha ada memberikan tiga tiga perumpamaan kepada kita. Walaupun kita mempunyai mata, tetapi seyogianya kita e, bertindak seolah-olah seperti seorang yang buta. Walaupun kita memiliki telinga, tetapi kita seyogianya. Bertindak seolah-olah kita adalah orang yang tuli, walaupun kita mempunyai mulut, tetapi kita siogianya bertindak seolah-olah kita adalah orang yang bisu. Ini sangat penting, terutama dalam hal meditasi. Bagi mereka yang eh, tidak mampu untuk mengendalikan mata mereka, tidak mampu mengendalikan telinga mereka. Tidak mampu mengendalikan mulut mereka, maka akan muncul banyak masalah. Konsentrasi mereka akan merosot. Banyak yogi, banyak meditator yang komplain yang mengeluh pada saat wawancara. Mereka mengatakan banyak masalah yang muncul. Banyak masalah muncul itu karena mereka tidak mampu untuk bertindak seolah-olah seperti seorang yang tidak bisa mendengar, seperti seorang yang tuli. Banyak masalah muncul karena mereka tidak mampu untuk bertindak seolah-olah mereka tidak melihat, seperti seorang yang buta. Banyak masalah muncul karena mereka tidak mampu untuk bertindak seolah-olah mereka tidak bisa berbicara seperti seorang yang bisu. Oleh karena itu, kita harus ber, uh, bertindak, harus uh, bersikap bersikap seperti orang yang buta, bersikap seperti orang yang tuli, bersikap seperti orang yang bisu. Ini sangat penting karena ini disabdakan sendiri oleh uh, Sang Buddha. Betul tidak? Oleh karena itu uh, Sikap demikian adalah sangat baik Karena itu bisa meningkatkan konsentrasi kita Setiap orang yang berada Complete novel silence it is very good. So meditators they put here symbol novel silence. <laughs> very good. <laughs> If they actually follow, it is very good. I like this very much. Do you like? Please try Noble Silence. It is very good. The, another number three hindrance is tina Meta nivarana, sloth and eh? Topa. This is very easy. Very easy is not disturbing to others. <laughs> Previous two are very dangerous. Disturbing to others. This sloth, tawpa is only for meditator. No problem. Hmm? But Buddha gave seven ways, but I cannot explain in detail these seven ways. If and a wheel to your mind at the time, you should wrap your limbs. You should pull your ear. <laughs> you should wrap your face. But if it is not okay then you can try open you can open your eye. Please see light for a few minutes, not for a long time. At that time, this slot in may disappear. But if it is still very difficult, you should get up and then you should walk. And then you should watch your face, etc. So, in this way, if you remove this slot in then it is very easy to remove this hindrance. Uh, saya lihat ada sejumlah uh, yogi, ada sejumlah meditator uh, memasang uh, suatu apa tanda Nobel Silence di dada mereka. Uh, kalau ini mereka betul-betul mempraktekannya adalah uh, sangat baik. Uh, saya sangat suka uh, apa, sikap demikian dengan uh, selalu mempertahankan. Uh, Noble silence yang betul-betul uh, dijalankan, karena ini sangat baik. Kemudian, uh, rintangan batin yang ketiga adalah apa yang disebut sebagai tina mida, yaitu uh, rasa ngantuk. Uh, sesungguhnya, tina mida ini uh, tidak mengganggu yang lainnya. Uh, tidak seperti yang pertama sama yang kedua yang pertama yaitu uh, keinginan untuk apa menikmati kesenangan indriawi dan uh, apa uh, niat jahat terutama yang niat jahat jadi itu mengganggu yang lainnya tetapi untuk Kinamida ini uh, biasanya tidak mengganggu yang lainnya uh, Buddha telah uh, memberikan tujuh cara untuk mengatasi uh, rasa ngantuk ini. Jadi apabila uh, kita dilanda oleh rasa ngantuk, maka kita boleh uh, menarik-narik telinga kita, menarik-narik telinga kita atau menggosok-gosok uh, wajah kita, muka kita. Cara yang lain lagi adalah membuka mata, kemudian memandang ke tempat yang ada cahayanya atau memandang cahaya atau cara yang lain lagi adalah kita bangkit dari tempat duduk kita, kemudian berjalan, atau cara yang lain lagi adalah.